Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Indra Inia. Kali ini Bang Indra ada di destinasi wisata Air Nusa Berhun yang berada di RT 5 RW 2. Kita akan melihat selayang pandang Air Nusa Berhun, jalan ARB Air Nusa Berhun, jalan Lingkar Dusun. Kita ikutin yuk. Iya. Ya, ini beredar. Pak, Bu, kita lihat posisi berapa. Halo, Pak. Nah, kita lihat wisata apakah buka Bang Indra kali ini selayang pandang. Nah, kita lihat lingkar baru kita main ke Air Nusa Berhun ya. Jalan Lingkar Dusun, pas kalau dari dalam Lingkar Dusun bisa beberapa menit kita ke jalan Air Nusa Berhun. Nah, kita udah sampai di lokasi wisata desa wisata Air Nusa Berhun. Kita lihat ke sini yuk kawan-kawan. Bang Indra akan coba meliput selayang pandang tempat kawan-kawan HKM. Lebih enak pas turun dari motor. Assalamualaikum, bro, ngeliput sore ya. Nah, ini tempat wisata di Desa Terong. Silakan berkunjung, tidak jauh banget dari Tanjung Pandan, itu paling kurang lebih 15-25 menit sepeda motor atau mobil santai. Nah, ini wisata alam, juga kuliner Belitung, ada makan bedulang, seni dan budaya Belitung, serta ada pemandian. Kita lihat seperti apa. Ini supported by BCA. Cukup bagus ya, tempatnya luas. Nah, kita akan lihat satu. Ada apa aja. Kawan-kawan, permisi ya. Nah, Bang Indra akan meliput selayang pandang, nanti kita ngobrol di episode 2. Kita akan ngobrol. Nah, itu di sana ada kantin Sari Serai. Kantin Sari Serai ya. Bisa makan bedulang, bisa pesan di sana. Nah, ini dia. Diresmikan Air Nusa Berhun Vera Evelyn. Nah, jadi tempatnya cukup luas. Dek. Nah, kita akan lihat Kak Kujung, kita bagi akan dua part ya. Kali ini tempatnya luas, ini buat cuci tangan, buat wudhu bagi yang muslim. Di sini juga menyediakan ada banyak pondok seperti pondok keremis. Nah, ini bisa dilihat view-nya. Nanti kita akan ngobrol sama kawan-kawan yang di sana. Nah, ini pondok keremis, bisa makan bedulang nih di sini nih. Nah, jadi selayang pandang hari ini Bang Indra, tempatnya cukup enak. Lo bisa mancing di sini. Sana juga ada pondok, satu pondok ini, dua, tiga, ada empat pondok-pondokan atau lebih besar dari saung ya. Nah, kita bisa mancing. Nah, nanti acara Karang Taruna, kawan-kawan Karang Taruna Kecamatan Tanjung Pandan dan Kali Sijuk akan berkunjung ke sini bersama Karang Taruna Pesona Amir Barisan dan Sinerja Air Tekok dan Karang. View-nya bagus banget hari ini, indah banget. Laut biru, langit biru. Wow, keren. Excellent. Oke, guys. Keren banget. Ya, belum dimancing. Banyak juga ikan patin nila, Bang. Oke, guys, kita ikutin terus sama Bang Indra. Ada apa aja? Untuk tugas kebersihannya cukup bagus juga di sini. Di sana ada dapur masak di sebelah kantin serai. Kita bisa di-shoot nih. Nah, ada jual pondokan juga. Ini
Ini map trip ya. Kalau mau lihat map tripnya, map tripnya bisa dilihat di sini di Desa Wisata Terong. Map trip ini menunjukkan HKM Mangrove Homestay, Air Rusak Burun, Bukit Tabalu. Jadi di Terong selain Air Rusak Burun, kita punya juga Bukit Tabalu. Ada agrowisata juga. Jadi Terong ini termasuk desa wisata keren. Nah guys, tripnya spotted Sekolah Tinggi Pariwisata Stipar Amapta Yogyakarta juga juga 2021 KKN Sekolah Tinggi Pariwisata Yogyakarta Destinasi Wisata Air Rusak Burun. Oke, spotted Mitra Tabalu juga. Jarak perjalanan kurang lebih 40 meter, 10 sampai 30 menit KKN STP Amapta. Oke guys, itu map tripnya. Nah ini dari Kemenpar, Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Aman, aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah,